Hai 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 hai. Buat kamu semuanya, jangan lupa sebelum menonton YouTube Bapak Ranggung Rio Muncul, di subscribe. Setelah di subscribe, tekan tombol loncengnya supaya kamu dapat, supaya kamu tahu informasi yang selalu Bapak update di video-video terbaru. Oke semuanya, salam sapa, salam sayang, salam rindu dari Bapak Ranggung Rio Muncul. Semua yang ada di Indonesia, di mancanegara, di daerah, khususnya daerah saya, di Pujut Riau semuanya. I love you all. Setan apa yang ada di hatimu? Kau yang biasanya lembut berubah kasar dan kejam. Halo semuanya, hari ini saya sedang berangkat OTW mau menuju FM1 alias FM1 ke tempat aktivitas saya sehari-hari. Kira-kira ada yang tahu nggak lagu tadi itu teruntuk buat siapa? Lagu tadi teruntuk untuk sahabat saya ataupun yang saya anggap saudara. Semuanya lah yang sudah saya anggap adik, kakak, saudara, teman, semuanya sudah saya anggap baik, saya anggap menerima kekurangan saya, tetapi tiba-tiba dia berubah menjadi kasar hanya karena satu permasalahan biasa saja. Di situ telah membuat saya ya sakit hati banget sih, enggak, tapi sakit hati banget juga lah, karena yang selama ini saya kenal orangnya lembut, baik, tiba-tiba dia berubah menjadi kasar. Dia bilang, dia mengatakan hal-hal yang menurut saya ya, dengan seumuran dia, dia enggak pantas berbahasa seperti itulah. Sampai-sampai dia menyindir-nyindir lewat status WhatsApp-nya. Tapi ya sudahlah, saya lupakan. Makanya saya tadi bernyanyi untuk dia. Masih kuliah sih, suaranya mirip Lesti. Keren banget orangnya, memang suaranya. Memang saya ngefans banget sih sama dia. Mungkin karena saya over ngefans juga, jadinya sampai seperti itu. Yang membuat saya sekarang, jangankan dengarkan suaranya, dengar namanya aja saya itu nggak mau lagi, sakit, sakit hati saya sama dia. Udah ya guys, tapi saya lupakan sih, saya nggak dendam juga, karena salah-salah saya juga sih. Tapi saya nggak nyangka aja kalau dia bakal sekasar itu ngomongnya. Menurut saya itu kata-katanya kasar banget. Di status WA-nya kata-katanya ke saya itu terus kasar menurut saya. Saya nggak mau sebutin nama. Sekarang saya udah hapus WhatsApp, udah hapus semuanya, aplikasi apapun itu yang mengenai tentang Star Maker saya nggak pakai lagi, supaya saya menghilangkan depresi dan stres saya. Mau nyanyi lagi ah. Setan apa yang ada di hatimu? Halo, saya sekarang sedang berada di Jalan Es Parman. Di macamnya itu, saudara. Macet banget ini, macet, macet banget. Mengenangmu aku sakit, membayangkanmu ku menangis. Seringkali ku coba membuang bayangmu. Mungkinkah karena dirimu ini tak lagi bersamaku? Percuma untuk apa ku mengharapkanmu?
sore ini saya berada di Tomang. Oke, dadah. Pulang. Nah, kali ini saya berada di depan Universitas Tarumanegara. Sekarang saya udah di Pulau Gadung, guys. Di terminal Pulau Gadung. Ini terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tuh, banyak angkot kan. Belum nyampe ke rumah, guys. Mau makan dulu, guys.